Nah, koleksi kita hari ini adalah dari jenis Rapidopora. Ini adalah Rapidopora tetrasperma. Ini berambakan daunnya. Ini biasa disebut dengan Monstera mini, karena memang daunnya yang sobek-sobek mirip seperti Monstera, tapi dia lebih kecil atau mini. Nah, ini bentuk daunnya. Ini sobeknya di kanan kiri. Karena memang ada jenis yang sobeknya itu di sebelah saja, yang biasa dikenal dengan pertusa. Ini kita kasih turus, karena nanti memang merambat, ini merambat seperti Philodendron pada umumnya. Dan ini akan merambat. Ya, kita pakai turus dari sabut kelapa ini. Untuk medianya kita pakai humus bambu ditambah tanah, kemudian ada sekam mentah yang sudah busuk, kemudian ada sekam bakar. Nah, ini penampakan Rapidopora tetrasperma, termasuk dalam Philodendron juga. Ini buat referensi tambahan koleksi kita. Nah, ini bonggolan tetrasperma yang barusan muncul. Ini memang belum sobek kalau masih muda. Kalau masih muda memang belum sobek. Kebanyakan juga karo Rapidopora kalau masih kecil belum sobek, atau Monstera itu kalau masih kecil memang belum sobek. Nanti nunggu daun ketiga keempat baru kelihatan, padahal bonggolnya sudah besar ini. Jadi memang belum sobek. Ini tetra yang masih sangat baby sekali. Nah, ini dulunya juga dari bonggol ini, tapi ada daun pancingnya, jadi dia lebih cepat bertunas. Dan daun pancingnya ini masih eksis daunnya sampai sekarang. Daun pancingnya masih eksis. Ini di bagian bawah sendiri masih eksis, kemudian muncul tunas ini. Perkembangannya cukup cepat dengan media yang tepat. Demikian koleksi kita hari ini. Berjumpa dengan koleksi kita yang lainnya.